kita santai. Oh, jadu-jadu loh mas, sangat jadu. Lah, kayak merasa sesuatu tadi yuk. Tak samperin bukan ke Senopati, bukan Tinggir, makhluk yang lainnya. Mau kenalan. Gimana? Tinggir. Apa belum selesai ya Tinggir ya? Menjalankan tugasnya. Tinggir. Assalamualaikum. Tinggir. Ini kalau nggak ada pulang lagi aja mas. Iya. Tinggir. Assalamualaikum. Allah Akbar. Mas, siapa ini mas? Selamat mas. Selamat mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas Ento. Alhamdulillah Senopati berkenan hadir menemui kita malam ini. Ki, kita dengan berat hati kita mau minta izin mau ketemu Tinggir Ki. Ada dia buat Tinggir. Boleh enggak kita ketemu Ki? Iya. Saya sudah mengetahui niat kalian semua kesini. Iya Ki. Dan alhamdulillah Tinggir sudah selesai menjalankan tugasnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Jadi untuk malam ini kita bisa ketemu Tinggir, Ki? Bisa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ki. Terima kasih banyak, Ki. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Itu, Ki? Tinggir harus kembali kepada saya. Iya. Terus kalau emang sama kita gimana sih, Ki? Kita kan sudah menganggap Tinggir itu saudara kandung sendiri, Ki. Iya. Tinggir masih banyak menjadi incaran dari kerajaan-kerajaan yang ada di situ. Iya, Ki. Jika kalian bisa merasakan banyak kerajaan di sekitar sini, tapi iya, ilmu kalian belum mencukupi untuk merasakan kerajaan-kerajaan itu. Iya, Ki. Baik, Ki. Sekarang akan saya panggilkan Tinggir. Iya, Ki. Tinggir, keluarlah. Tinggir. Tinggir. Mana, mas? Astagfirullahaladzim, kaget saya. Tinggir, gimana kabar kamu? Silahkan menemui Tinggir. Iya, Ki. Nanti iya, Ki, tiba saatnya Ki Senopati menjemput Tinggir kembali. Iya, baik, Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Cukup dulu, mas. Astagfirullahaladzim. 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 Geram, mas. Itu, mas. Belakangmu lihat, mas. Astagfirullahaladzim. Kaget, aku malu kaget tuh, mas. Tinggir. Iya, mas. Salaman dulu kamu, Tinggir. Ini mas Ji. Gimana kabarmu, Tinggir? Assalamualaikum, Tinggir. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Itu beneran? Bisa ngomong. Coba-coba tanyain mas, kamu benar Tinggir bukan sih? Iya. Oh iya bener nih. Alhamdulillah ya Allah, Tinggir bisa ngomong. Rambutmu makin gondrong Tinggir. Ya deketin mas, deketin sini mas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tinggir udah ngomong. Tinggir gak lupa kan sama mas J, sama mas Yanto, sama mas Ri? Enggak. Alhamdulillah ya Allah. Teman-teman bisa dengar gak suaranya Tinggir? Ini mas, rekotannya di sini mas. Benar, Ki Senopati menyampaikan Tinggir akan dapat berbicara. Iya mas. Dimana kalau Tinggir dapat menjalankan tugasnya. Dan tadi Ki Senopati kan merasuk ke raganya mas, mas Ji. Oh pantesan. Di situ saya minta izin tadi sama Ki Senopati untuk menemui Tinggir. Dan Ki Senopati mengizinkan, tapi dengan satu syarat nanti mau diambil lagi sama Ki Senopati. Tadi saya udah sempat ini mas, izin juga sama Ki Senopati. Ki, kalau misalkan Tinggir sama kita aja gimana? Cuman kata Ki Senopati, Tinggir tuh kalau sama kita mas, masih dalam keadaan bahaya atau diincar banyak kerajaan di sini. Yang kita belum ketahui mas. Jadi yang mengincar itu masih banyak ya? Banyak mas. Iya. Saya bau mendut tadi.
mendut yang kemarin mencari-cari tingkir. Coba. Hei. Hei, bambu kuning kok mana ya, Mas? Dah, kamu taruh mana tadi, hei? Coba belakang kamera coba. Ada enggak? Oh, ini, Mas. Ada. Nih, saya pegang ini. Nih, nih. Tarik uang lagi, Bang. Nih tingkir kamu dapat hadiah lagi dari saudara kita. Nih, enggak tahu isinya apa ya. Nanti dicoba langsung dipakai bisa enggak ya? Bisa kali, Mas. Coba coba dibuka aja langsung aja lah. Langsung aja lah. Langsung. Kamu dapat hadiah. Tapi kamu tak masukin mendut kalian ya. Oh iya, Mas. Nanti yang bantuin ganti Mas Yanto aja. Hei mendut. Wening saiki. Rumah wening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mendut jangan nakal. Mendut jangan nakal. Ini si hitam. Bukan hitam. Tingkir. Tingkir namanya. Weh, tos. Tos sekarang. Tadi mana itunya, Mas? Rekornya, Mas? Itu tuh, tuh tuh. Oh ini, iya. Ini. Dah, jangan berantem. Weh, pelukan lo. Sebaikan yo. Mendut. Kamu dari mana? Mendut. Apa? Sekarang Tingkir udah ganteng, udah bisa ngomong. Masa? Iya. Coba kamu tanya. Halo. Halo. Oh kan, suaranya lo mantep yo. Dah yo. Halo. Kok suara Mendut kalah? Kalah. Kamu tuh apa ya? Kamu tuh cuma kebanyakan gaya. Iya. Kamu tuh kebesaran gaya tok. Tapi Mendut juga ganteng. Iya tapi ganteng. Nih penonton bisa nilai ya gantengan Mendut apa Tingkir. Oh, langsung gaya. Asli kalau Mendut tuh gayanya besar loh, gede loh gayanya. Oh, Tingkir udah putih. Kamu dari mana? Dari mana Tingkir? Oh. Kok kamu jawab? Kamu jangan jajah. Iya, kamu dorong. Kamu jawab. Dorong-dorong Tingkir. Dorong lah. Ini kalau enggak tak bisa nanti. Oh iya, Mas Yanto tolong ini digantiin ini Tingkir. Ini apa? Bukan buat kamu. Eh nanti saya ada buat kamu nanti. Kamu kan waktu itu udah dapat makanan toh, cemilan-cemilan buat Mendut. Tapi kan udah habis. Iya, tapi ini buat Tingkir ya udah buat Tingkir. Ini tuh apa ini? Ada. Oh, ini sendiri. Bukan buat kamu. Bagus. Bagus. Gulmu. Wes, engko enek bagiane dhewe. Ikut saya dulu. Iya, Tingkir ikut Mas Yanto. Tingkir dapat kok aku enggak. Kamu tuh ya, dapatnya tuh permen terus ciki kayak gitu. Tapi kan itu habis. Iya, nanti tak beliin lagi. Masih beliin lagi ya. Yang enak ya. Iya, yang enak. Nanti kamu milih sendiri, wes. Tingkir udah bisa ngomong ya? Iya, bisa ngomong. Kamu ngobrol, mau ngobrol apa nanti? Tapi tadi Mendut tanyain kok nggak mau jawab. Dari mana? Itu rahasia. Kamu nggak tahu. Kalau dikasih tahu kamu juga nggak bakal tahu, Mendut. Ya kan aku mau tahu. Ya janganlah, kamu kan belum cukup umur. Kamu tuh ya, cuman kebanyakan gaya. Kamu nanti ditampol Tingkir mendul. Ini apa jenenge? Benjol dasmu. Ayo. Oh. Mendut. Gaya. Tingkir tuh ya kalem. Kalem terus. Gimana ya, nggak banyak tingkah, nggak kayak kamu. Tapi kan Mendut suka main. Iya. Dut, saya ada permen, Dut. Nanti tak kasih permen. Iya. Apa? Iya, enak. Permen apa ya? Permen apa, Mas Yanto? Permen lollipop. Lollipop. Enak enggak? Versi Mendut. Versi buat Mendut. Iya, nanti aku mau. Nanti biar dikasih Mas Yanto. Wah, ini kalau pakai topi bagus sekali, Mas Yanto. Tak pakein semua ya, Mas, yo. Enggak pakai semua. Ganteng pasti. Enggak, gantengan Mendut. Alah, Mendut mah belum. Mendut tuh kebanyakan gaya tok. Enggak mah. Jadi kamu tak suruh ngaji enggak? Iya, ngaji apa? Coba itu yang gini-gini. Iya, coba. Weh, nih, Tingkir tuh. Wah, mantep. Mantep kan. Gila. Tingkir madu sini. Kan keren. Aku mau. Kamu jangan mele. Aku mau itu. Mau sendal. Iya. Kakimu tuh kecil. Kalau pakai sendal kayak gini nanti lodo. Ya beliin yang kecil. Ya nggak ada.
ukuran sekamu mah nggak ada di toko. Masa aku nggak dikasih? Iya nanti masih kasih, masih beliin sendiri buat kamu. Tingkir kangen nggak sama mendut sama kita semua? Iya. Tuh. Suaranya lu mas. Suaranya. Suara. Suara. Suara tuh sendal. Suara. Suara. Itu tingkir beneran. Dulu yang tingkir kamu ejek-ejekin jelek, nggak bisa ngomong, item. Lu sekarang ganteng, putih, bisa ngomong, syukur. Kok sekarang dia bisa ngomong? Ya, bisa lah. Mas Anto ada permen. Apa? Nih. Kita bawain permen. Oh, permen. Nanti dulu tak buka nih. Tuh. Ini permen dulu. Oh, kamu jangan minta. Enggak, tingkir mah enggak kayak kamu. Eh, jangan dimakan dulu. Ini ada cara makannya. Kok permennya bau? Nanti ya. Ini coba. Iya. Tak ini. Tak. Mendut tuh kayak gitu emang. Kebanyakan tingkah, kebanyakan gaya. Apa? Kok permen pakai ini? Ini apa ini? Ini tuh permen api namanya. Tuh kan, tuh bagus kan permennya? Aduh apa? Udah, kamu bohong. Astagfirullahaladzim. Pikir kaget. Pikir gak tahu. Ini permen lebaran ini. Tingkir ngasih mental. Tidak mau. Apa? Ini mainan ini. Tingkir ngasih mental loh. Yuk main yuk. Itu bukan permen. Permen tuh lihat tuh. Itu nek mbok pangan mau nyonyor lah bibu ngerti enggak? Tadi tuh kenapa? Tingkir kaget. Tingkir ganteng kok. Bau ya? Iya, bau ututmu kayak ututmu. Mau enggak? Buat mainan di botol. Ini tadi cara tutunya gimana? Ini nih. Satu ambil satu dulu. Wes, sini tak pegang dulu ah. Nanti bau ya? Iya. Tapi langsung dilempar sono ya. Sono, jauh sono. Ke sana? Iya, lempar. Sono. Sono lagi. Oh, menduti kurang ajar tuh, Dok. Mendut tahu. Mendut kurang ajar tuh, Dok. Saya mau ngerjain. Oh, tingkir mau tingkir ini. Dia ngapain dikasih? Enggak apa-apa. Lah, gue ngerjain tingkir, getar. Ini kalau satu-satu megang asik kali ya. Iya, nih yuk. Masih ambil satu. Nih. Jadi kok kapan lagi momen kita bareng-bareng kayak iya. Gini? Kenteng ya. Iya, kenteng-kenteng kenceng, kenteng. Satu ini. Satu korek langsung di ini. Iya semua. Yo. Sini-sini tinggir sini. Nah. Sini dot. Mantap ya. Iya. Udah capek. Udah ya. Udah. Lagi. Tadi udah. Yang bajunya tinggir apa? Yang ini. Bajunya tinggir yang ramah gimana? Tak taruh situ. Allah. Ini apa? Bentar dulu. Assalamualaikum. Tuh, ya Senopati. Assalamualaikum, Ki. Ya, Ki. Ada apa ya, Ki ya? Nah, ngos-ngosan saya. Iya, baik, Ki. Waktunya tingkir kembali. Ki, kita kan belum ini, Ki, belum puas main sama tingkir, Ki. Kasih kesempatan sekali lagi, Ki. Tidak bisa, Nayano. Tingkir harus kembali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalian adalah cucu-cucuku yang baik. Untuk pakaian tingkir, Ki Senopati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya, Ki, kami juga terima kasih udah ngasih kesempatan waktunya buat kami bertemu sama Tingkir, Ki. Tingkir. Astagfirullahaladzim. Tadi pakainya. Aduh, astagfirullahaladzim. Dia mau kemana? Kamu sini dulu, mundur sini.
Kamu pamitan enggak sama ini? Sama Ki Senopati. Bentar. Siapa ini? Mendut, tuh dipanggil kamu, Mendut. Kok kamu, dia tahu namaku? Iya, sono dulu, Salim. Salim sama Ki Senopati. Kamu siapa? Mendut. Kamu adalah anak yang lucu. Aktif. Iya, Mendut lucu. Kamu jangan kayak gitu, yang sopan sama Ki Senopati sini. Ini siapa? Iya, ini Ki Senopati. Maafkan ulahnya Mendut, Ki. Mendut suka seperti itu, Ki. Iya. Sekarang Ki Senopati pamit. Ki Senopati memberi kesempatan untuk cucuku Nak Cing. Baik. Sarang perpisahan kepada Tingkir. Baik. Tingkir, kamu hati-hati ya. Iya. Mas Yanto, astagfirullah. Masih. Allah Akbar. Ya Allah, masih. Astagfirullah. Astagfirullah.